Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Melodia Surabaya. Di video kali ini saya akan mereview salah satu digital piano dari Roland yang keren banget. Saksikan di video berikutnya habis ini. Check it out. Nah, di depan saya ini sudah ada digital piano dari Roland. Tidak lagi, tidak bukan, adalah Roland RP30. Dari desainnya yang keren, minimalis, dan terkesan elegan. Fisik digital piano ini terbuat dari bahan kayu. Sudah dilengkapi dengan sandaran buku yang bisa dilipat-lipat seperti ini. Terus sudah ada tutupannya teman-teman, jadi kalau sudah base kita pakai gitu bisa ditutup biar menghindari dari debu-debu atau kotoran apapun. Juga udah dilengkapi dengan 3 pedal sustain dan juga sudah dilengkapi dengan bangku piano yang pastinya sesuai dengan ukuran standar piano, jadi sudah cukup lengkap banget. Roland RP30 ini sudah dilengkapi dengan speaker internal dan 88 keys. Jadi dengan touch-nya yang oke banget, menurut saya sudah responnya seperti piano-piano pada umumnya. Terus sudah dilengkapi juga dengan sound 15 sound dari piano, electric piano, organ, strings, soft pad, choir, dan vibraphone. Cukup banget untuk setelah kita main-main di rumahan, oke banget. Di sini juga ada tombol fitur metronom, reverb, chorus, transpose, EQ, reverb, dan sini ada demo songnya juga. Jadi kalau teman-teman pengen demo song aja, jadi tekan ada tombol function nih di pojok ini, function, volume. Tombolnya sini pojok ini minimalis banget teman-teman. Jadi memang ya diperuntukkan untuk main pianis, pemain piano ya, pianis khususnya. Jadi nggak pakai ribet-ribet tombolnya. Jadi hanya ada volume, power, dan function. Nah, tombol function ini mewakili semua yang di sini, yang di putih-putih sini. Dari mengatur sound, metronom, equalizer, chorus, tetap tuning, dan demo song. Untuk demo songnya sendiri dia sudah ada kurang lebih dari 15 untuk demo-demo ya. Jadi bisa kalau kita nih berhenti main, pengen istirahat, tapi pengen pianonya nih main terus, bisa nih di demo kan di sini, ada sini demo songnya. Jadi bisa teman-teman kepingin seperti ini. Sebenarnya enak, bisa buat di rumah nih, tutup. Rasa kayak di mana gitu ya. Roland RP30 ini desainnya sudah cukup mewah, bagus banget. Jadi cocok banget untuk ruang-ruangan ya yang memang nggak terlalu besar, karena dia desainnya yang memang nggak terlalu besar sih. Jadi sudah cukup mumpuni lah untuk sebagai di penghias juga di ruang-ruang tamu gitu. Jadi oke banget, kece banget lah. Dengan finishing warna ya hitam agak kecoklatan ini membuat Roland RP30 ini kesannya semakin elegan dari desain dan warna, perpaduan warnanya. Roland RP30 ini digital piano yang benar-benar oke banget, kompleks. Selain dibekali dengan fitur-fitur yang tadi, Roland RP30 ini sudah dibekali dengan aux in. Jadi teman-teman ingin memasukkan lagu-lagu dari handphone atau dari perangkat apapun bisa di sini, jadi play, suara akan keluar di sini. Terus ada aux out, jadi bisa menghubungkan sound ini ke speaker eksternal, jadi suaranya biar lebih wah kalau misalnya teman-teman kurang puas dengan sound yang tersedia di RP30 ini. Tapi menurut saya sih untuk di ruang tamu sudah cukupan nih soundnya. Dan juga sudah ada USB port, jadi bisa mengkoneksikan ke perangkat lain seperti komputer atau laptop. Jadi bisa menjadikan ini sebagai controller atau kita mau buat lagu nih dengan menggunakan tools ini. Gampang-gampang banget teman-teman. Kompleks banget bukan? Penasaran dengan suara dari Roland RP30 ini? Akan segera saya demokan kali ini.
Nah, teman-teman gimana tertarik dengan Roland Digital Piano RP30 ini? Dengan harga yang nggak sampai 8 juta nih, teman-teman bisa mendapatkan digital piano yang keren, elegan ini. Kece banget, murah banget, nggak sampai 8 juta teman-teman. Mendapat fitur yang luar biasa. Jika kalian ingin memiliki digital piano keren ini, teman-teman bisa melihat, menghubungi di Instagram kita melody_sby atau melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, atau langsung datang ke store kita di Melodia Surabaya, atau bisa menghubungi WhatsApp di deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video apa yang terbaru dari Melodia Surabaya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support terus channel Melodia Surabaya. Like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Bye.